utama PKS selain militansi kader adalah struktur yang solid. Nah, ini dijaga dengan baik. Ya. Makanya kalau ini bisa kita jaga dengan baik dan semakin solid malah, ya insya Allah sebuah keniscayaan bahwa kemenangan demi kemenangan, keberkahan demi keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya. Tapi kalau kita sudah mulai abai dengan apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentu saja akan semakin jauh dari keberkahan dan semakin jauh juga dari kemenangan demi kemenangan. Bahagia sekali dengan kunjungan Bapak Presiden PKS ke Makassar untuk membersamai teman-teman seluruh pengurus DPW PKS se-Sulawesi, mulai dari Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulbar, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan terakhir Sulawesi Selatan. Kedatangan beliau itu sungguh sangat bermakna kalau memberikan kita spirit sekaligus arahan-arahan tentang langkah-langkah strategis yang efektif untuk terus menumbuh kembangkan eksistensi Partai Keadilan Sejahtera di Sulawesi. Mudah-mudahan dengan ini semua, kami meninggalkan Makassar dengan membawa oleh-oleh berupa petua-petua, nasihat-nasihat yang berguna untuk pengukuhan dan kemenangan PKS insya Allah di masa mendatang.